Sobat Bola, di video kali ini, kita akan mengupas 5 timnas termahal yang akan tampil di Piala Dunia Qatar November tahun 2022 mendatang. Urutan 5 diisi timnas Portugal. Tim yang dinakodai Fernando Santos itu harus terseok-seok melalui babak playoff untuk lolos ke Piala Dunia ke-2022. Meskipun demikian, timnas Portugal memiliki harga total skuad mencapai 748 juta euro atau setara dengan 11,7 triliun rupiah. Urutan 4 diisi timnas Spanyol. Skuad Spanyol di era Luis Enrique ini dihuni pemain muda berkualitas dengan rata-rata umur 25 tahun. Besaran harga total tim Matador itu mencapai 784 juta euro atau setara dengan 12,3 triliun rupiah. Urutan ketiga timnas termahal Piala Dunia Qatar, diisi oleh timnas Brasil. Brasil sebagai pemegang gelar juara Piala Dunia terbanyak, yakni 5 kali. Bermaterikan pemain kelas dunia, maka tak mengherankan jika harga total skuad tim Samba mencapai 850 juta euro atau setara dengan 13,3 triliun rupiah. Timnas Prancis menempati urutan kedua termahal yang akan tampil di Piala Dunia Qatar. Dua kali juara Piala Dunia ini memiliki skuad dengan harga total 971 juta euro atau setara dengan 14,7 triliun rupiah. Dihuni pemain top Prancis, masih menjadi salah satu tim favorit di Piala Dunia 2022. Skuad termahal di Piala Dunia Qatar kali ini jatuh ke tangan timnas Inggris. Timnas Inggris menempati posisi pertama dengan skuad harga tertinggi di Piala Dunia 2022 Qatar. Harga total tim nasional Inggris saat ini mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 15,6 triliun rupiah. Menjadi yang termahal di Piala Dunia Qatar, tak lepas dari para pemain timnas Inggris yang nilai transfernya hampir merata. Alasan inilah yang membuat timnas Inggris menjadi skuad termahal saat ini. Data-data timnas termahal yang baru saja kita lihat, mengacu dari setiap pasaran para pemain di setiap masing-masing negaranya. Data ini dilansir dari media olahraga terpercaya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola!